Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ini anda bersama saya Muhammad Fakrullah bin Muhammad Siddiq dan bersama saya Cik Azizul bin Adam. So hari ini kita di Zedun Senang Bahad lah. Di Sirampai. Ni okay. Seorang lagi. Tak sempat introduce pun. Okey, ni hanya dia. Abdul Hazan Hakim bin Abdul Haris. Kita punya Hazan Jerun. Komen kat sini lah. So sekali dia tengah buat kereta Ford Focus MK3.5 EcoBoost. Okey, bang. Selamat datang bang. Dia ni customer ni mari masa aku tak ada pasal dia serah saya. Customer ni mari dia kata lampu enjin nyala. Lepas tu scan komputer jumpa kod oxygen sensor, auto sensor. Jadi dia datang sini. Bang, saya nak tanya oxygen sensor berapa bang nak tukar? Kita pun sebelum tukar tu tanyalah dia. Bang, kalau auto sensor tu dia tak semestinya auto sensor. Sebab auto sensor tu tujuan dia bacaan untuk detect asap. Jadi saya pun cakap dengan dia, kita kena check dulu bang ni sebelum kita tukar joss sensor. Dia ni memang gini. Tapi nak tahu kan? Nak tahu kejap lagi kita nak video tu lagi. Okey. Semua tengok balik. Okey guys, kita sambung video tadi. Okey, anda lagi masih lagi bersama saya Encik Muhammad Fakrullah bin Muhammad Siddiq. Dan bersama saya juga adalah Azizul Adam dan Abdul Hara Azaki Zanjirun. Okey. So sekarang ni kita nak tengok bapak. So sesuai khabar Zuri nak sambung cerita tadi. Dia customer datang tadi, dia kata exhaust sensor. Okey, exhaust sensor ni sebenarnya exhaust sensor duduk kat exhaust Tu panggil exhaust sensor duduk kat exhaust. Apa kerja exhaust sensor ni? Dia baca asap. Bila asap ni, sebelum pergi pada asap, dia ada pembakaran. Untuk pembakaran, kena ada minyak, kena ada angin, lepas tu kena ada compression, barulah meletup. So, enjin compression, enjin ais ni, enjin pembakaran dalam ni, dia meletup, dia akan keluar asap. Exhaust sensor baca asap. Jadi, sebelum saya suruh tukar tu, kita nak tengok minyak dia okey ke? Airflow ni semua ni, airflow ni, air filter dia okey ke? Air filter dia pakai air filter... Racing. Mana dia? Filter dia dekat dalam. Filter okey lagi, tak ada isu. Okey, lepas tu kita minta tengok dia punya minyak petrol pakai minyak apa. Minyak petrol dia pakai ehem-ehem, kita pun suruh ehem-ehem sikit. Baru dia ada rasa beza sikit pick up. Tapi yang paling basic sekali sebelum pergi tukar sensor tu, tengoklah benda basic-basic dulu sebab api bakar, sebab pembakaran ni api datang daripada apa? Api? Api datang daripada? Daripada spark plug lah. Spark plug. Mana plug dia? Tunjuk sikit. Okay, ni adalah spark plug, mari dekat sikit. Kalau orang yang tak tahu apa itu spark plug ni lah, palam pencucuh. Walah bahasa Melayu dia. Dekat sikit. Palam zoom pencucuh. Zoom. Ini spark plug. Kondisi spark plug dia memang tak pernah tukar lah. Kita tengok kat sini dan ada bocor. Kepala dia, Nah, kepala dia ni. Nampak kepala dia tu hitam. Sikit. Okay. Berminyak. So kat sini boleh tengok. Dia berminyak. Dan dekat bahagian luar ni ada kebocoran. Yang kebocoran tu nanti saya cerita sekejap lagi. So memang spark plug dia nampak kat sini dia punya apa, minyak lebih lah kan. Minyak lebih. Atas dia ni ada coil. Ini dia panggil nation coil. Dia duduk sini. Dia duduk sini. Okay, duduk sini. Jadi main dekat sikit. Nak tunjuk zoom sikit kat part ni. Balik nation coil ni nampak basah. Sebenarnya benda-benda ni tak bagus sebab api yang sampai untuk plug tu dia tak sampai dia punya maksimum pembakaran api dia tu. Spark dia tu tak maksimum. Punca basah ni. Jadi ni basah ni satu, bila ni basah pula coil ni akan kong ni. Coil akan kong. So mengelakkan benda tu semua, kita kena selesaikan kebocoran tu kat mana. So ni adalah kebocoran minyak enjin lah. Kita tengok dalam ni. Ni. Ni mengundi. Ni. Dalam ni. Kebocoran. Kebocoran. Ni adalah kebocoran yang berlaku dekat valve cover. So valve cover minyak keluar masuk dalam ni. Jadi dia lampu dia kena sikit pada spark plug lah. Bila kena pada spark plug, dia akan mengganggu proses spark tu. Dan dia jenis coil pada spark plug. Jadi dalaman dia pun memang dah baru tengah molek. Nampak. So kita nak settlekan leaking ni dulu, kita tukar spark plug baru, kita cuci lagi bersih dan kita akan test
tekan test balik. Alright. Jadi punca dia kita nampaklah sebab apa asap tak cantik, itu sensor detect. Jadi apa yang saya ingin sampaikan dia pada hari ini adalah enjin light menyala tak semestinya exhaust sensor, dan kalau naik kod exhaust sensor sekalipun tak semestinya exhaust sensor tu yang rosak. Jadi apapun kita perlukan masa untuk check dahulu. Macam ni mana bagi masa untuk kita check terlebih dahulu, check benda-benda basic dahulu, barulah kita boleh kenal pasti masalah itu betul datang daripada auto sensor ataupun tak. Okey. Selain daripada tu, saya terlupa satu lagi. Sebab kereta yang melibatkan elektronik, dia ada current supply. Current supply daripada bateri. Kalau bateri, dia ada voltage. Voltage 12 volt, okey. Semua bateri 12 volt. Tapi CCA. CCA ni yang kurang orang dapat detect. CCA ni cold crank ampere. Untuk model Focus ni, dia punya cold crank ampere lebih kurang dalam 550. Yang tu jangan pakai multimeter, tak ada. Memang ada tester untuk bateri. Jadi kalau current flow tak stable pun mengganggu juga sistem elektronik dia. Jadi itulah sikit-sikit sebanyak nak share. Nak tengok lagi video kami, insyaAllah kami boleh share lagi lah. Kami pun masih lagi belajar dan mencari lagi ilmu, mencari lagi peluang, apa benda yang dapat kami belajar kami kongsikan supaya dia manfaat pada semua. Okey, itu saja daripada kami di AZ Tune. Sampai. Selain lagi kita sampai, dan kita juga ada di AZ Tune Bangi dekat Seksyen 9 Bangi dan juga AZ Tune Sungai Buloh di Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, datang sana. Jangan lupa, boleh cari Encik Yunus lah. Kalau datang Bangi boleh cari Encik Wan. Dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel yang dekat bawah ni. Support sikit lah. Support sikit. Support sikit. Share video ini kalau rasa menarik dan boleh memberi manfaat pada orang lain lah. So doakan kami. InsyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.